Ingat saya Raffi Ahmad. Tahu enggak artis? Ini artis bukan? Ya udah. Oke. Okay. Lu jadi kenek. Yeah. Berarti kan lu mirip Bang Mandra kan? Iya. Yeah, berarti lu bisa gini dong. Sombong amat coba deh. Yeah. Sombong amat. Jalan-jalan lu jangan lama-lama nih. Oke, okay, tapi ayo, tempat Manggarai. Iya, sama artis Raffi Ahmad. Di sini siapa yang mau naik mobil angkot yang benar dong lu? Ya kan gua kan lagi ini. Ada cewek nih, ada cewek. Hey. Mbak. Ayo coba. Mbak naik mobil saya, Mbak. Mbak. Ayo sini. Iya. Ayo. Bagus. Aduh. Jangan. Lu bener-bener lu ya. Mobil gua enggak jalan. Lu enggak tahu lu sosok jatuh lu. Mbak mau kemana, Mbak? Mbak mau naik angkot tadi. Kenapa ketawa? Mbak mau naik angkot ini kan? Iya, aku mau ke Manggarai. Ah, Mbak enggak usah ke Manggarai. Ke Pelaminan saya anter. Mana lu siapa? Lulu. Lu gua. Hati-hati, Mbak. Buaya, Mbak. Mbak, jadi saya sama si Gilang ini lagi mau beli sesuatu. Ah, tuh, bagus. Kebetulan mau kemerdekaan 17 Agustus. Dia mau beli merah-merah, saya mau beli putih-putih. Cuman kita lagi gak ada duit, makanya kita nek, narik. Kok gak punya duit ini? Kamu gak punya duit? Iya. Ya ampun, kamu emang gak ada uang sama sekali? Fi. Gak ada uang. Udah nih, buat kamu. Fi! Ya ini mah kurang. Gak kecil ini punya uang gitu. Masa gak ada lagi? Serah. Nanti ke rumah. Udah enggak? Iya. Tapi ke rumah aku. Astaga. Fi! Itu duit uang buat itu. Berisik lu. Lah, gue yang dimarahin. Ya udah nih, ini uangnya buat kamu. Ini cukup gak? Cukup. Tapi saya nanti minta nomor teleponnya boleh nggak? Saya anterin deh sampai ke rumah deh. Huh? Rumah, jadi saya tahu rumah kamu. Hey, Raffi, apaan sih? Antar ke rumahnya. Antar rumahnya kemana? Ini ke rumahnya mana? Vi, lu lupa tujuan kita apaan? Tujuan kita itu mencari konten. Ini jadi konten ini. Gimana? Orang real, cewek. Tujuan kita di awal nyari duit buat beli baju merah sama putih. Ah, beli baju itu gampang. Ini dulu. Anterin Manggarai berapa? Astaga. Ya trail. Iya. Ya dekat trail kereta. Astagfirullahalazim. Belok kanan nih. Lu paham enggak? Iya paham. Pakai marah-marah lu. Tapi ini ikhlas enggak? Ikhlas. Aku minta nomor telepon kamu nanti. Astaga, Mbak, jangan mau, Mbak. Jangan mau, Mbak. Dia udah punya anak bini, Mbak. Kalau nambah kan juga kalau istrinya setuju. Kamu mau? Lah, gua tanya emang Gigi setuju sama? Hah? Siapa Gigi? Oh. Iya. Ada laki-laki yang mapan dan kaya mau menikahi kamu. Tapi dia maunya kamu jadi yang kedua. Kamu mau enggak? Enggak. Duh, mamam lu. Rumput tetangga emang lebih bisa adil. Enggak mau. Yaudah jadi yang ketiga. Enggak, yang keempat. Mendingan nomor yang jadi nomor 2 tapi diutamakan daripada nomor 1 tapi dikeduakan. Fi. Kalau dia jadi yang kedua, gue jadi yang keberapa?